Resiko. Untuk rombongan 2 ini dibagi ke memantau 4 kecamatan mulai dari Wonosobo tadi, terus ke Selemerto, Sono, dan nanti di Sukoharjo. Dari masing-masing kecamatan ini kita ambil sampel 1 TPS. Situasi sejauh ini aman terkendali, seluruh logistik sudah tiba di masing-masing PPS. Nanti distribusinya ke masing-masing TPS di perkiraan besok pagi semuanya. Untuk kendala sejauh ini sebenarnya tidak ada, mungkin hanya yang perlu dipenuhi adalah kesamaan persepsi untuk kapan distribusi mulai dari PPS ke TPS ya. Karena tadi seperti di Wonosobo masih belum satu pemikiran atau belum satu persepsi terkait distribusinya, masih ada yang rencana nanti malam, ada yang besok pagi gitu. Jadi nanti masih perlu ada kesamaan lagi untuk biar serentak semuanya. Untuk memang untuk TPS kan kemarin kami menghimbau untuk tetap di dalam ya, meskipun nanti kalau di luar, karena kemarin bersama dengan BPBD itu akan perkiraan akan turun hujan. Artinya kalau memang TPS itu di luar ruangan, perlu antisipasi khusus ketika terjadi hujan. Kemudian soal kelistrikan, kemarin memang kami menghimbau juga untuk membuat adanya lampu emergensi, karena yang minimal bisa bertahan selama 2 jam, karena prediksi kemarin koordinasi dengan PLN bahwa nanti untuk ketika ada terjadi kerusakan atau kendala di kelistrikan, 2 jam itu cukup untuk membenahi. Kemarin kami juga dengan Telkom begitu untuk memaksimalkan, kami meminta optimasi di setiap TPS, karena memang di setiap TPS itu kan harus ada jaringan, memang karena ada aplikasi Sirekap. Jadi penggunaan Sirekap ini nanti akan langsung terjaring ke internet begitu. Kalaupun nanti pas hari H tiba-tiba, ya ini semoga tidak terjadi, tapi kalaupun terjadi itu bisa menggunakan Sirekap mode offline. Jadi nanti bisa dengan offline ketika ada sinyal baru bisa dinaikkan begitu. Kalau dari pandangan sekilas nampaknya baik penyelenggara pemilu maupun pemerintah desa sudah supportnya cukup bagus. Semuanya sudah siap, kemudian untuk penyimpanan logistik juga sudah pada tempat yang representatif, setidak-tidaknya aman, terutama aman dari orang, kemudian yang kedua aman dari bencana, terutama air ya, karena semua peralatan yang digunakan untuk logistik pemilu itu berasal dari kertas, sehingga tingkat risikonya sangat tinggi. Nah, kami sudah siapkan 3.091 pengawas TPS dan insya Allah mereka besok pagi sebelum pembukaan itu sudah berada di tempat. Jadi pemerintah Kabupaten Sogo sudah membentuk Des Pemilu sejak tahun 2004, di mana Des Pemilu itu juga sebagaimana Des tahun-tahun event-event pemilihan sebelumnya. Dimaksudkan semuanya adalah untuk satu, saling mengkoordinasikan semua unsur penyelenggara, pengawas, sekaligus stakeholder yang terkait dengan penyelenggaraan ini. Semuanya bisa saling berinteraksi, berkoordinasi dengan baik, sehingga ketika apa yang harus difasilitasi, yang harus diberikan oleh pemerintah untuk tersukseknya pemilu ini bisa saling diinformasikan. Tugas dari pemerintah adalah memfasilitasi sekaligus bahwa sukses pemilu itu adalah bukan hanya tanggung jawab organ pemilu yang meliputi KPU, Bawaslu, tapi hakikatnya adalah sukses Kabupaten Wonosobo, sukses pemerintah, dan sukses bangsa dan negara. Untuk itu, semua pihak diharapkan saling memberikan masukan yang terbaik, kontribusi yang terbaik untuk suksesnya ini semuanya. Dimulai dari untuk tingkatan kabupaten, penyediaan anggaran, sekaligus fasilitasi-fasilitasi dari keseluruhan tingkatan pemerintahan. Contoh, misalnya untuk pemerintah kabupaten, penyediaan semua fasilitas baik untuk KPU maupun untuk Bawaslu.
Untuk tingkatan kecamatan, Pak Bupati juga sudah menginstruksikan dan saya melihat sendiri, kebetulan dulu menjadi bagian pelakunya, saya pernah menjadi camat, juga menyediakan fasilitasi untuk Panwascam, untuk BPK, dan seluruhnya. Itu semuanya adalah bagian dari upaya-upaya kita bersama sukses pemilu 2024. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.